Hello guys, welcome to my channel Denny Kece. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang video yang gak bermanfaat ya. Mungkin tapi untuk video YouTuber-YouTuber baru yang masih mencari jati diri mereka, yang masih mencari konten apa yang cocok untuk mereka, saya sarankan ya, karena saya sudah mencoba. Ini sebenarnya saya sudah mengajukan monetisasi tanggal 13 kemarin ya, 13 November 2020. Terus karena 4.000 jam tayang lebih sudah saya lalui, terus subscriber juga sudah 1.000 lebih ya. Tapi setelah 3 hari saya pengajuan monetisasi itu, ternyata channel saya nggak lolos peninjauan ya, karena ada tulisan seperti ini teman-teman semua. Nah, di sini ada di YouTube Studio, saya buka, ada pelanggaran channel ya, teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, kalau ini 22 Mei 2019, kemungkinan ini udah nggak berlaku ya, karena 3 bulan biasanya kalau nggak salah ya, 3 bulan waktunya. Karena udah dihapus juga videonya. Dulu saya juga belum tahu kalau misal ada copyright kayak gitu, saya harus banding atau gimana. Nah, di sini setelah saya lihat, saya bingung nih, apa yang salah ya. Kemarin-kemarin saya sempat upload video tentang gameplay, terus saya record itu di official channelnya PUBG Mobile, terus official channelnya Mobile Legend ya, karena saya juga lumayan seneng. Dan ini jamnya itu yang sangat disayangkan guys, itu buh, nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat di halaman monetisasi. Ini saya ada 4.396 jam tayang ya, kemudian ada 1.300 subscriber. Jelas ini udah melewati itunya ya, syaratnya. Nah, di sini ada tanda seru merahnya. Tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Konten yang digunakan ulang. Memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinal yang signifikan atau nilai edukatif. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan besar itu ada video-video ini, karena saya record dan harusnya itu saya pakai webcam untuk mengomentari ya, atau jadi caster ya gitu. Tapi saya cuman record, nggak saya edit segala macem. Banyak nih, ini saya liatin yang 21 kali ditonton cuma 0,7 jam, ini nggak masalah ya. Tapi ada yang misal yang 60 misalnya, ada 8 jam jam waktu tonton itu, boh, untuk kita yang baru, yang masih nyari jam tayang itu kerasa 8 jam loh. Ini yang tadi, kemudian yang video ini nih, ada Regen marah-marah ya, ini 7,8 jam. Kemudian ini 1.800 kali ditonton, berapa jam? 157 jam teman-teman. Ini satu ya, berapa lagi? 1.500 jam. Oke, kita ke video lainnya, karena satu hari itu saya lumayan banyak upload video guys. Ini 94 kali ditonton, ada 10 jam. 2.300. Ini ada beberapa video yang memang cepet banget naiknya. 220 jam ya, 220 jam. Kemudian ada yang 5.000 kali ditonton, 500 jam teman-teman, bayangkan coba. Ada yang 3.000 kali ditonton, 208 jam ya, lihat 3.400
Nah, sebelum ini sih saya lebih banyak upload video bikinan saya sendiri ya, misal kayak mancing atau saya liburan gitu kan, atau kegiatan di UGD, perawat di UGD. Ini 108 kali, coba kita lihat berapa jam. Ada 19 jam, teman-teman. Dan saya itu sayang banget ya, harusnya saya pakai webcam, saya rekam videonya, kemudian saya komentari. Nah, kalau ini saya nggak tahu nih, karena saya edit video Panji ya, ada 600 jam teman-teman semua. Iya lah. Dan mau nggak mau ya, karena saya mau dimonetisasi, walaupun itu berkurang hampir 1000 jam kalau nanti dihitung ya. Coba kita ya hapus dulu semua videonya yang berhubungan dengan game tadi. Kita lihat sisanya berapa, teman-teman. Aduh. Oke. Dan saya kapok ini nanti kalau misal ada gameplay pro player, harusnya saya pakai webcam terus komentarin itu videonya ya. Ini lumayan loh, 1000 jaman ini. Nanti kita lihat ya. Hapus. 15 video sudah dihapus, teman-teman. Dan otomatis waktu tontonnya atau jam tayangnya saya yang tadi 4300 jam itu udah pasti berkurang. Oke, kita lanjut nanti. Ini yang 5500 jam itu sayang banget, teman-teman semua. Tapi ya gimana lagi ya, nanti bisa kita usahakan lagi, asalkan channel kita itu, kalau ini gameplay saya sendiri, asalkan channel kita bisa dimonetisasi ya. Pedulilah mau habis juga jam tayangnya. Jadi teman-teman semua ya yang masih mengejar jam tayang video-video rekaman kayak gini, karena sekarang YouTube makin ketat ya. Kalau bisa saran saya sih, banyak sih orang yang record video terus dikomentari itu masih bisa dimonetisasi ya. Tapi kalau misal kita cuman record kayak saya kayak gini, kemudian tanpa diedit atau kita komentari, kemungkinan besar ya nasibnya kayak saya ini. Ini bisa 1000 jam loh. Coba nanti kita lihat. Ini akun saya sebenarnya akun lama, cuman saya nggak terlalu fokus di 2018-2019. Jadi ya saya kejar di 2020 ini. Semoga sih bisa monetisasi ya, mungkin akhir tahun atau awal tahun. Mohon doanya teman-teman semua. Nanti kalau misal ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Tapi pada intinya ya, jangan sampai teman-teman yang masih belajar kayak saya, yang belum tahu, sekarang YouTube peraturannya makin ketat ya. Jangan sampai cuman kita record, nggak kita edit, atau kita nggak pakai webcam, terus nggak komentari video tersebut, terus asal upload aja, walaupun
jamnya itu penontonnya banyak banget, tapi taruhannya channel kita nggak dimonetisasi, guys. Payah. Ada. Ini banyak banget ya. MPL kemarin saya rekam hampir semua pertandingannya. Sisa berapa ini? Hapus selamanya. Sini belum berubah ya teman-teman ya. Ini ada 100 video kayaknya ini saya habis temen-temen. Frustasi guys. Karena kita nyari untuk orang yang masih nyari subscriber, nyari jam tayang itu 1 jam aja itu berat. Bener berat. Apalagi ini ratusan jam loh guys. Mungkin hampir 1000 atau 1000 jam ini, nanti kita lihat lagi atau besok saya rekam lagi guys. Sambil menunggu ya guys ya. Lihat ini. Ada PMPL PUBG Mobile ya. Mantap kan guys. Nah kalau yang ke bawah ini udah video saya sendiri ya, tentang mancing, tentang ya vlog-vlog kayak gitu. Semoga sih lolos ya besok. Setelah saya hapus, saya bisa mendapatkan ganti jam tayangnya lewat video yang lain. Nah, mungkin ini butuh waktu untuk kita lihat jam tayangnya berubah ya. Jadi untuk sekarang, sekian dulu info yang saya berikan. Semoga teman-teman gak mengalami hal yang sama kayak saya ini. Semoga kita bisa dapat apa yang kita mau ya, karena impian kita semua kalau misal bangun channel YouTube kan bisa dimonetisasi gitu kan. Oke, sekian dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal ada pertanyaan atau ada kritik atau ada saran, silahkan di komen. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng. Oke, bye. Thank you.